Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Grong, hai guys, hai positives. Orang-orang yang positif. Pada kali ini aku nak buat video persediaan aku sebelum pergi postpartum. Masa aku buat video ni hari Jumaat dan aku punya appointment dengan postpartum pada hari Isnin ni. So dah kebetulan lah. Kebetulan aku baru je divaksin dekat area Shah Alam. So alang-alang sebab aku punya appointment postpartum dekat Padang Jawa dan aku pilih Padang Jawa lah. Nanti aku akan beritahu sebabnya kenapa. So sekarang ni kita nak tengok laluan mana yang kita akan ikut. Maksudnya laluan dekat dalam postpartum tu lah. Aku akan bertanya lah. Bertanya dia punya apa namanya, dia punya kat mana kereta nak masuk. Macam tu lah yang aku akan tanya nanti. So nanti dekat postpartum Padang Jawa, aku akan sambung lagi. Hai guys, hai korang. So, aku dah menghampiri postpartum Padang Jawa. Ini postpartum Padang Jawa sebelah kanan korang sekarang. Tu yang beza tu e-hailing kot. Rasanya lah. So masuk kat sini. Tu macam ramai juga. Nampak ke? Tak nampak lah. Aku letak aku punya satu lagi kamera lah. Sebab tak nampak ni. Hai guys, hai korang. So aku kena cari tempat U-turn balik. Macam mana nak masuk postpartum ni. Dia U-turn kat sini. Kamera yang ni aku akan alihkan ke sini lah. Ke sini sikit. Nampak jelas sikit lah. Yang kat sini. Aku kena beratur belakang ni ke bukan? Ya ni lambat lagi kot appointment. So nanti aku akan terus masuk lah kot. Aku akan terus masuk. Lepas tu terus ke kanan. Terus masuk terus ke kanan. Kita tengok kat dalam tu. Sudah ada dua line lah kat situ. Tu ada walk-in dengan temu janji. Nampak tak? Korang nampak ke? Sebelah kiri temu janji, sebelah kanan walk-in. Okay, kita pergi dekat temu janji tu lah nanti. Lepas tu aku nak slow lagi. Okay. Yang sini kena scan yang ada guard tu kena scan. Kena scan QR dengan scan slip pengesahan gaji. Lepas tu kena beratur kat sini lah. Yang hijau tadi walk in sebelah kanan tu appointment. Macam ni lah yang beratur macam ni. Okay, dah dapat gambaran lah. So itu sahaja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum